perkara yang paling menyedihkan seorang pakar psikiatri adalah menerima berita pesakitnya telah membunuh diri. Dan ini lebih-lebih lagi kalau pesakit tersebut adalah seorang wanita selepas bersalin yang mengalami kemurungan postpartum. Selepas bersalin, selalunya wanita mungkin akan lebih sensitif, mungkin ada rasa mudah nak menangis, mungkin sedikit tertekan, tak cukup rehat, merasa letih. Perubahan ni boleh menyebabkan perubahan emosi. Perubahan ni kita panggil postpartum blues, yang mana 80% wanita mungkin mengalaminya, dan selalunya selepas 2 minggu, semua gejala-gejala emosi ni akan semakin berkurang. Walau bagaimanapun, apabila seseorang mengalami kemurungan postpartum, kemurungan tersebut akan berlanjutan selalunya melebihi 2 minggu. Dia mungkin merasa, aku ni seorang ibu yang teruk, aku tak tahu nak jaga anak. Jadi mereka mempunyai perasaan yang buruk kepada diri sendiri. Dan lebih teruk jika mula merasa tidak guna hidup. Kita boleh bahagikan kepada faktor biologi, faktor psikologi dan juga faktor sosial. Faktor biologi ni contohnya kita tahu banyak perubahan yang berlaku pada seorang wanita dari dia mengandung hingga lepas bersalin, seperti perubahan hormon, perubahan pada tubuh badan. Begitu juga perubahan dari segi perlu menyusukan anak. Dia bukannya satu yang mudah, boleh menjadi cabaran kepada seorang wanita yang boleh menyebabkan mereka mengalami tekanan. Contoh faktor psikologi adalah personaliti wanita sendiri. Katalah mereka merancang, oh saya memang nak menyusukan anak sepenuhnya, tapi mereka tidak berjaya buat demikian, mereka boleh mendapat tekanan yang menjejaskan ya, kesihatan mental mereka. Faktor seterusnya adalah faktor sokongan sosial. Bagaimana orang-orang di sekitar berinteraksi dengan mereka? Adakah dia mendapat sokongan? Dan termasuk jugalah ya, faktor biologi seperti genetik, sejarah kemurungan yang lalu, trauma di masa silam, faktor sosial seperti isu kewangan, mungkin ada masalah suami tak bekerja ke, semua ni bergabung menjadikan risiko seseorang tu boleh mendapat kemurungan. Kemurungan selepas bersalin seperti juga isu-isu kemurungan yang lain boleh menyebabkan seseorang mempunyai keinginan membunuh diri, mempunyai perancangan untuk membunuh diri atau membuat cubaan untuk membunuh diri. Peranan suami dan orang sekeliling memang sangat-sangat besar. Sokongan adalah satu perkara yang kita boleh berusaha ke arahnya, dan ini sangat-sangat membantu wanita yang mengalami kemurungan. Jadi sangat penting untuk mereka yang di sekitar wanita ini memberi sokongan, sama ada sokongan emosi, contohnya mendengar, memahami, tidak memberi expectation yang tinggi kepada wanita tersebut. Ya. Kedua, sokongan praktikal. Membantu yang mana boleh menjaga anak, contohnya memberi wanita tersebut rehat, sentiasa bersama dengan mereka. Ya. Dan ramai wanita mungkin juga memerlukan sokongan profesional. Ya. Sebab tidak semua perkara cukup dengan sokongan sosial. Jadi sangat penting untuk menyokong mereka mendapatkan rawatan, kerana kadang-kadang berjumpa dengan pakar itu adalah langkah pertama untuk mereka pulih daripada kemurungan mereka.